support tim engineering Artawa terus mengupdate setiap perubahan. Skill engineering sebagai kekuatan tim selalu mampu menganalisa desain untuk disesuaikan dengan spesifikasi dan kondisi di lapangan. Di proyek Tayan inilah, kami menunjukkan kerja keras dengan skill yang handal dalam pengalaman panjang sejak dimulainya proyek ini. Kami selalu melaksanakan tiga niat yang telah menjadi inspirasi kami di setiap tahapan kerja untuk hasil yang terbaik. Dengan niat pribadi, kami memecahkan masalah. Dengan niat tim, bersama kami pecahkan masalah. Dan dengan niat perusahaan, kami memberi kepuasan pelanggan. Nama saya Suandi, saya orang lokal di sini, bekerja di PT Artawa. Dari nolnya di sini, sekarang saya sudah menjadi welder. Artawa, mampu! Capaian itu juga karena dukungan tim quality control yang mengawal sejak seleksi raw material sampai hasil produksi, yang secara konsisten diawasi lebih ketat melalui berbagai pengukuran sangat akurat. Tim mobilisasi bergerak menuju lokasi erection. Pada tahap erection sangat diperlukan kerjasama tim rigging yang solid, alat berat yang akurat, keputusan yang terukur, dan semua itu telah dimiliki tim Artawa. Tak sebatas pada tim kerja, tim Artawa selalu berkoordinasi dengan tim main contractor atau tim subcontractor terkait proses erection. Sinergi ini menjadi landasan tim Artawa untuk mampu menyelesaikan proyek chemical grade alumina yang kini telah mencapai 70%. Setelah seharian bekerja, untuk menjaga keseimbangan fisik maupun mental, perusahaan menyediakan fasilitas hiburan yang cukup memadai. Karena bagi Artawa Indonesia, keberadaan semua karyawan dan pekerja lapangan merupakan aset yang sangat membanggakan. Kami keluarga bangga karena suami saya bisa kerja di Artawa. Alhamdulillah dari segi ekonomi kami semua tercukupi. Syukur alhamdulillah anak-anak bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Kami sekeluarga bangga ayahnya kerja di Artawa. Selaras dengan kebanggaan keluarga yang telah menjiwai moto perusahaan, semangat itu harus diimplementasikan sebagai kebijakan yang konsisten dalam meningkatkan sumber daya Artawa melalui training-training, baik eksternal maupun internal, di workshop, juga di proyek-proyek Artawa secara intensif dan berkelanjutan. Efisiensi manajemen dan jutaan jam kerja tanpa kecelakaan yang berarti telah menjadi achievement kami. Hingga dengan sangat meyakinkan, kami memperoleh sertifikasi sistem keamanan kerja UHSAS 18001-2007 dan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008. PT Artawa Indonesia membangun tim yang tangguh dan strategis agar mampu menyatukan persepsi mengenai kualitas yang tinggi dan waktu delivery yang tepat. Tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan menjadi komitmen Artawa dalam melayani perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta nasional terkemuka di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme Artawa mampu melakukan mulai dari engineering, procurement, construction, dan maintenance. Shain no minasama, 社長の丸田です. 今, スナルトさん, 鉛筆さん, ジャヤさん, 和須郎さん, 4役員で 新3カ年計画を立てております. この新3カ年計画には 2つの目標があります. 1つは 健康で安全な現場環境を作ること。 もう一つは アルタワを現場力ナンバーワンの組織にすることです。 このグレシック新工場は最前線の現場をサポートする広報基地として大きな力を発揮してくれると信じております。 現場力ナンバーワンの道には厳しいこともありますが、健康で安全な現場環境の中で
社員全員が一致協力して現場力ナンバーワンを達成しましょう。テレマーカチームマニアック、 saatnya meneguhkan janji. Artawa yang kita bangun adalah artawa yang jujur dan terbuka. Kebanggaan kami semua adalah kebanggaan artawa. Kebanggaan yang diwujudkan dengan kerja keras, disiplin, dan semangat kebersamaan. Karena seperti itulah artawa bergerak hidup, tak pernah menyerah, senantiasa berupaya lebih unggul, memenangi setiap persaingan dengan jujur, karena semangat kami juga tak pernah berhenti. Senantiasa berinovasi, mendorong insan-insan artawa untuk terus berkarya, membangun kemandirian bangsa. Artawa mampu. 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 Mampu. Artawa mampu. Artawa mampu. Artawa mampu.